empat termasuk dua wanita maut dan seorang lelaki cedera parah dalam kemalangan membabitkan dua kereta disusur keluar dari arah Subang menghala Kelana Jaya di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE awal pagi tadi. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai P. Puvaneshwaran, 28 tahun, Lai Mun Fai, 28 tahun, Eng Siu Hoi, 31 tahun dan Liang Man Yuan, 27 tahun. Manakala mangsa yang cedera parah dikenali sebagai Heng Chan Yi, 28 tahun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Nur Azam Khamis dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu kira-kira 4.11 pagi. Katanya, insiden tersebut membabitkan kereta Wira Aerobag yang dipandu seorang lelaki dan Wira jenis sedan dinaiki empat orang. Empat mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala seorang lagi yang parah dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan.